kira kalau boleh dirumuskan mungkin dia spiritualisme kritis. Meskipun waktu awal belum dirumuskan sebagai spiritualisme kritis di Taman Tarung, tapi sejak bilang aku saya kira sudah boleh dirumuskan. Jadi gini, kalau dari Saman kita bisa lihat sebenarnya kan unsur-unsur iman, keraguan sudah tergambarkan. Jadi apa yang terlihat dalam Saman berhubungan dengan iman itu sebetulnya adalah sebuah kritik terhadap iman. Artinya iman tidak ditinggalkan, tetapi dia dipertanyakan dan dikritik dan dimaknai ulang. Kita kan lihat dia seorang pastor, akhirnya dia meninggal, terus dia punya keraguan dengan imannya. Jadi saya kira suatu keraguan pada yang dipercaya, tapi pada saat yang sama juga tidak mengantar kepada absurditas. Jadi kalau ditarik benang merahnya tuh, kalau ditarik benang merahnya ya itu. Kita percaya pada sesuatu, tapi kita juga mengkritiknya. Sebetulnya bukan beban, dan sebenarnya saya mengatakan juga saya seorang feminis, tetapi saya selalu mengatakan juga bahwa novel-novel saya itu bukan alat ideologi. Misalnya beberapa feminis kecewa pada saya karena kok tokoh-tokoh perempuannya kadang-kadang terasa kurang feminis. Layla kan sama sekali tidak feminis, Yasmin juga gak feminis, Kuntala yang feminis, si A dalam proses panjang yang feminis, tapi gak semua tokohnya feminis. Jadi dalam kehidupan sehari-hari saya bisa mengatakan saya orang feminis, tapi pada saat yang sama juga saya tidak mengatakan bahwa orang itu harus menjadi seorang feminis. Jadi kenapa saya menyebut diri feminis ya? Itu lebih karena waktu zaman saya tuh orang tuh takut menyebut dirinya feminis. Jadi saya cenderung mengatakan bahwa kalau kamu takut, ya saya ambil itu. Karena harus ada yang mengatakan. Tapi bukan berarti saya feminis sebagai kalau nggak ada orang bilang. Kalau nggak ada ketakutan terhadap feminis, mungkin saya tidak punya urgensi untuk mengatakan diri saya feminis. Jadi sebetulnya saya nggak penting lah label. Cuma karena orang takut pada stigma, jadi saya ambil itu. Jadi kayak misalnya saya tidak menikah karena orang takut. Jadi karena takut, saya merasa perlu harus membebaskan diri dari ketakutan. Membantu kita semua bebas dari ketakutan. Tapi apakah saya berarti menikah kan? Enggak. Itu juga jadi saya itu menyebut diri feminis karena masyarakat pada saat itu takut sekali disebut feminis. Tapi sebenarnya saya enggak terlalu pengen punya label apapun. Sekali lagi, tidak ada sesuatu yang baik di segala zaman, di segala konteks. Tidak ada sesuatu yang bagus untuk semua zaman dan semua konteks. Jadi kalau ditanya buku yang bagus, ya buku yang menawarkan sesuatu yang berharga. Tapi biasanya kalau kamu menulis dengan satu kejujuran, satu kedalaman, satu otentisitas, satu keberanian menghadapi diri sendiri, biasanya dengan sendirinya karya kamu itu akan cukup berharga. Kenapa? Karena sebetulnya kita semua tuh pengen menjadi sejati, artinya kita tuh pengen jadi diri kita sendiri sebenarnya. Dan kita nggak selalu tahu menjadi diri kita sendiri itu apa sih, ya sebetulnya kita mau apa itu kan kita nggak selalu tahu. Nah, satu karya seni yang melakukan pencarian ke dalam jati diri dengan jujur, berani, dan bagus, itu sebetulnya dengan sendirinya akan menyuarakan kerinduan terdalam orang. Sebetulnya metode di buku itu seharusnya bukan dimaksudkan untuk ketat. Dan saya waktu menulis awal-awal ya tidak pakai metode itu karena kan saya intuitif aja. Sebetulnya buku itu tujuannya tuh membantu supaya intuisi kita itu bisa keluar dengan terarah. Artinya kalau saya ngajar di kelas biasanya
mengenali bahwa nulis kreatif itu lain sama nulis non kreatif ya. Kalau dalam non kreatif, misalnya akademis atau esai atau lain-lain, kita sudah harus tahu apa yang kita mau tulis. Setelah kita tahu, baru kita menuliskan. Tapi dalam tulisan kreatif itu enggak. Kita bisa-bisa enggak tahu apa yang kita mau tulis. Nah, kita mulai tahu dalam perjalanan. Artinya apa? Artinya kita sebetulnya mengandalkan sumber-sumber itu dari dorongan-dorongan, intuisi-intuisi. Nah, dorongan dan intuisi ini perlu di dalam perjalanan itu dirapikan, dikasih struktur. Nah, buku saya tuh ngajarin kasih struktur pada dorongan-dorongan itu. Tapi dorongan-dorongan itu harus datang sendiri. Maksudnya harus atau datang sendiri atau kita kasih stimulasi atau kita kasih kesempatan dia untuk itu. Jadi sebetulnya justru keseimbangan antara kebebasan dan struktur. Menurut saya bagus sekali dibanding dengan yang gini. Tulisan baru, tulisan-tulisan zaman sekarang itu lebih kompleks. Ya. Kalau zaman dulu kita menemukan banyak penulis itu kalau cerita cerita yang realis tuh realis aja, maksudnya cerita itu cerita peristiwa tapi kedalaman batinnya itu nggak terlalu digarap oleh penulis-penulis angkatan yang sebelumnya ya. Saya nggak bilang semua tapi banyak sekali kita menemukan cerpen atau novel yang ya sekadar bercerita menceritakan peristiwa. Tapi kalau generasi sekarang tuh mereka tidak hanya bercerita tentang peristiwa tapi juga punya kesadaran untuk menggarap bahasanya, terus menggarap lapisan-lapisan perspektif kita terhadap peristiwa. Mungkin tantangan generasi milenial adalah bentuk-bentuk baru ya, bentuk-bentuk medium baru. Misalnya tantangan pertanyaan apakah pembaca sekarang itu lebih berminat pada teks yang pendek-pendek karena mereka biasa baca di online, di Instagram, di Twitter, di gadget itu kan nggak bisa panjang-panjang. Nah, tantangannya tuh pertanyaannya apakah generasi sekarang itu masih bisa konsentrasi sesuatu yang panjang atau tidak. Terus bagaimana menciptakan satu karya-karya yang memakai medium-medium yang baru. Medium baru maksudnya medium digital sekarang. Bagus bahwa sastra diperkenalkan bersama hal-hal lain itu bagus. Karena mengembalikan sastra kepada kehidupan sehari-hari. Jadi sastra itu tidak terpisah, itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu bagus. Tentu saja kita tahu juga lapisan sastra banyak ya. Jadi misalnya sastra ditampilkan dalam bentuk Twitter atau tulisan-tulisan pendek itu bagus ya. Dengan kopi, dengan perjalanan, dengan wisata bagus juga. Dan kita tahu juga bahwa nanti di level berikutnya ada lapisan di mana sastra itu betul-betul dimana sebuah pesan buku, pemikiran yang mungkin juga. Ini tidak saling meniadakan gitu loh, dan tidak hierarkis juga. Mungkin kita tuh sekarang tuh yang perlu tuh berpikir, tadi yang sebetulnya saya pengen sampaikan, berpikir dengan software yang jauh lebih terstruktur dan terbuka. Jadi struktur tapi terbuka, bukan struktur yang tertutup. Nah, struktur terbuka tuh kita bisa lihat, kita misalnya dengan struktur terbuka itu, kita nggak cepet-cepet berpikir secara hierarkis. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek, mana yang salah, mana yang benar. Bukan gitu lagi cara berpikir, tapi kita lihat, oke, ada sastra yang membutuhkan atau disampaikan dalam kalimat-kalimat pendek. Apakah ini jelek? Tidak dengan sendirinya jelek. Kalau kita terjebak di situ, ya jelek. Tapi kalau kita nggak terjebak di situ, itu sama sekali nggak jelek. Terjebak di situ tuh misalnya gara-gara baca tulisan pendek terus nggak bisa panjang. Tapi kalau keindahan disampaikan dalam bentuk pendek, pendapat disampaikan dalam bentuk pendek dan bagus, kan nggak ada salahnya. Tapi bukan cuma itu, ada juga yang modelnya panjang. Jadi kita bisa melihat masing-masing sesuai dengan konteksnya.
itu yang menurut saya cara berpikir tuh harus berubah secara. Saya lagi menyiapkan buku sekarang yang ditulis oleh Parangjati. Nanti nama nulisnya bukan Anita melainkan Parangjati. Bukan novel karena dia bukan penulis novel. Dia lebih menulis pemikiran mengenai ya mungkin spiritualitas Jawa yang kritis.